Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hai kawan-kawan rahimakumullah, perkenalkan nama saya Hamzah Anwar Baraja dari kelas 5 Saifuddin Kutus SCII Al-Abidin Surakarta. Kali ini saya akan membawakan tausiah dengan judul Infak dan Sedekah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari harta yang halal dan menginfakkannya di jalan Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia. Infak atau bersedekah di bulan Ramadan lebih dianjurkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan dan kedermawanan, apalagi di bulan Ramadan. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Orang yang berinfak tidak akan pernah rugi. Kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman yang artinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu, melainkan kamu mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, di saya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu tidak sedikit pun akan dianiaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Kedermawanan adalah akhlak yang sangat mulia. Setiap muslim hendaknya berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Jangan sebaliknya, yaitu sifat pelit dan bakhil. Barang siapa terhindar dari sifat bakhil, maka sungguh dia akan beruntung. Sebagaimana Allah firmankan, kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah akan mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Di antara bentuk-bentuk infak dan sedekah adalah infak untuk jihad, perang fi sabilillah, dan amal kebaikan lainnya seperti TPA. Infak untuk diri sendiri dan keluarga, menafkahkan harta untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang ditanggung jawab seperti anak, istri, orang tua, dan yang lainnya, juga termasuk infak fi sabilillah. Jika niatnya benar, maka Allah akan beri pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak, istri lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Infak untuk kerabat yang membutuhkan lebih utama dari yang selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa infak kepada kerabat lebih membutuhkan, maka dia akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan lainnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.